Warga negara asing asal Kanada bernama Mohamed Reda ini ditangkap polisi pada Sabtu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pria berusia 31 tahun itu viral setelah terekam kamera mengamuk sembari membawa pisau hingga membuat orang-orang di Seminyak, Bali resah. Video berdurasi 52 detik tersebut direkam seseorang dari kejauhan dan tersebar lewat akun TikTok @MrDeki. Dari keterangan polisi kepada Detikcom, aksi gagah-gagahan warga negara asing yang menantang orang berkelahi itu ternyata menggunakan pisau mainan. Hingga kini belum diketahui penyebab pelaku melakukan aksinya. Sebuah mobil Google Maps yang biasanya merekam peta jalan untuk memudahkan pengendara mobil dan motor saat mencari daerah yang dituju ini nyasar hingga ke tengah kebun tebu milik warga di Malang, Jawa Timur. Video ini dibagikan oleh akun TikTok Hasim Sitepu Sabtu 10 Juni. Sejumlah warga turut membantu menarik mobil yang memiliki tiang kamera khusus di bagian atapnya tersebut. Mobil ini biasanya berkeliling secara rutin untuk mencari rute baru atau memperbarui kondisi lingkungan di sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.